Halo guys, kita mau jalan-jalan. Kita mau beli baju sama sepatu. Kita jalan. Masih tutupin itu kok. Tinggal masuk.
panjang. Terus sama ini juga panjang tapi. Iya, nanti kita naik ya. Dia enggak sabar. Dia orangnya enggak sabar. Kita panjang. Iya, ntar ya nak. Tadi yang kayak bilang begitu. Ya kalau ini nih, kalau kayaknya gampang putus. Kayaknya ya, kayaknya. Itu. Paling di sini kasih jalan ya, buat adiknya ya. Baik, tahu pikiran gue lagi mau. Malik cari apa? Oh, cari pizza. Iya, pizzanya di belakang. Pizzanya di belakang. Meja putih. Nanti beli pizzanya pas pulang aja ya. Nanti takutnya keras dia kalau udah dingin. Malik cari pizza kan? Iya. Lah. Pizzanya tutup. Tutup pizzanya, Nak. Itu pizzanya tutup. Iya, tutup pizzanya. Mulai 7 November, silakan kunjungi restoran kami di Jalan Kemanggisan atau Ciputra. Oh, nanti kita cari di Jalan Kemanggisan ya, Nak. Ya, pizzanya udah tuh. Udah tutup. Iya, pizzanya udah tutup. Nanti kita cari di tempat lain ya. Kesian Malik. Malik minta pizza. Pizza enggak ada. Pizzanya udah tutup. Iya. Iya. Tutup. Nanti kita kesan enggak ya? Tutup selamanya. Tutup selamanya iya. Karena mungkin ini ya. Enggak ada. Oke. Iya. Kenapa? Tempat main? Iya, nanti kita ke tempat main ya. Papa mau cari sepatu dulu ya. Aduh.
Pokoknya kalau udah diklik ya bisa pizzanya tutup. Adegan terakhir Suryo dan Seri berjalan di tengah sawah. Iya, nanti kita tempat main ya. Ia gagal membalas dendam, akan tetapi ia mendapatkan Seri sebagai gantinya. Dan scene pun ditutup dengan mereka berdua yang mengulang nostalgia dengan naik kuda bersama-sama. Iya. Dan film pun tamat pas lagi happy endingnya. Film tamat seperti yang kita harapkan. Konflik dalam drama ini terbilang sangat unik namun sangat sadis. Sebuah kisah nyata tentang ketegasan Raja Sejo yang sengaja konfliknya memang dibuat rumit dengan memunculkan karakter Seung dan Suryo. Yang jelas ini adalah kisah Romeo dan Juliet versi Korea yang berakhir bahagia. Baik, next pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih untuk kalian semua dan wassalamualaikum. Star ini berapaan ya? 250. Cuman warna hitam aja ya? Iya benar. Oke, guys. Apa nak? Kenapa? Maling mau bercermin. Ya? Itu awas-awas tajam ya. Awas pinggirannya tajam ya. Ya. Seorang ibu pasti menjadi garda terdepan untuk anak-anaknya. Ia sanggup mengorbankan nyawa sejak pertama kelahiran mereka dan selamanya untuk melindungi kehidupan mereka juga. Dan inilah cerita perjuangan Ratu Inhua untuk melindungi kolega putranya. Selamat mama dulu ya. Mama, mama masih beli baju tadi. Kenapa? Cari apa? Cari mama. Mama ya. Iya. Cari ukuran yang kecil. Itu nomor berapa? 11. 10 atau 9?
Nah jika sudah seperti ini guys, bermodal dari pensil tadi kita bisa membuat sebuah solder elektrik teman-teman. Oke, kita tinggal colok.